Terima kasih Anda masih bersama kami di Seputar Bandung Raya Malam. Pemirsa, imbas kemacetan yang terjadi di beberapa wilayah di Sukabumi, hampir sebagian besar bus yang akan masuk ke terminal kota Sukabumi mengalami keterlambatan. Hal ini membuat ratusan pemudik menumpuk di terminal tipe A. Akibatnya, banyak penumpang yang berebut naik bus agar mendapatkan tempat duduk. Beginilah aksi saling rebut dan dorong para penumpang di terminal tipe A kota Sukabumi agar bisa masuk ke dalam bus. Para penumpang ini terpaksa berebut untuk mendapatkan tempat duduk karena terjadi keterlambatan kedatangan bus akibat terjebak kemacetan saat hendak kembali ke terminal kota Sukabumi. Para penumpang yang memadati terminal kota Sukabumi ini didominasi tujuan Jakarta. Mereka mengaku sudah sejak pagi menunggu bus yang akan mengangkutnya. Mereka mengaku pasrah akibat keterlambatan ini dan menunggu di terminal. Mau ke mana kah? Kaidres, Pak. Dari mana kah? Dari Cianjur. Oh, Cianjur. Iya, Cianjur Selatan. Oh, pulang mudik atau gimana? Oh, udah habis pulang mudik. Oh, pulang mudik. Mau ke Kaidres, Pak. Nunggu dari jam berapa? Saya nunggu dari jam 10. Jam 10? Iya. Tapi bisnya ada nggak? Bisnya ada. Sini dapat lagi dua kali lagi, penuh lagi, Pak. Oh, gitu. Sementara itu, Kepala Terminal Tipe A Kota Sukabumi Yuki Rahmat Yunus mengungkapkan, sebagian penumpang yang akan berangkat ke Jakarta harus menunggu akibat kemacetan lalu lintas. Namun para penumpang akhirnya bisa terlayani dan diberangkatkan dengan armada yang ada. Untuk penumpang dan arus balik, sekitar kenaikan 70% dari hari-hari kemarin. Hari kemarin kita perkirakan 40%, sekarang sekitar 70%. Untuk jurusannya seperti Kalideres, jurusan apalagi Lebak Bulus, sama Garut Tanjung Priuk. Untuk H+5 Lebaran kali ini, sebanyak 7.000 penumpang telah diberangkatkan ke berbagai kota tujuan dengan menggunakan 250 armada bus. Sebelumnya pada hari Sabtu, sebanyak 5.200 penumpang telah diberangkatkan. Angka ini naik 70% dibandingkan tahun 2018 lalu. Budi Setiawan, Bandung TV.